Matikan be, Pak Dir itu enggak apa-apa. Sawitan tuh.
Eh, kau paling banyak. Eh.
Oke. Halo, halo. Baik, terima kasih. Kami pencinta olahraga otomotif dari Adiaksa Jeep Club bersama-sama dengan POF Provinsi Jambi, disupport, didukung oleh Bupati Sarolangon dan klub dari IOF di Sarolangon. Kita sama-sama menjalankan kegiatan olahraga, tetapi tidak terlupakan juga masyarakat di sini. Kita memberikan bantuan sosial berupa sembako, dan pihak bupati memberikan bantuan dalam bentuk obat-obatan dan sunatan massal kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari kepedulian pemerintah dan pemerintah Sarolangon dan kita para penggemar olahraga otomotif yang tergabung dalam IOF di Provinsi Jambi. Sangat senang bertemu dengan masyarakat yang sulit dijangkau melalui karpet hitam atau yang jalan aspal, sehingga kita harus menggunakan mobil khusus untuk dapat menjangkau masyarakat di pedalaman seperti ini. Nah, ini kita kepedulian hanya semata-mata kepedulian kita saja, sekaligus kita berolahraga dan refreshing untuk off-road. Itulah, dan kalau kita lihat arenanya sangat menantang, tetapi apapun alasannya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga sesungguhnya kita juga datang ke sini refreshing juga, yang setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kita kerja, kita perlu juga refreshing sehingga kita pemikiran otak kita, badan kita bisa fresh. Dan nantinya hari Senin sampai hari Jumat kita kerja lagi seperti biasa. Walaupun kita olahraga, tetap kita memperhatikan pekerjaan utama kita sebagai pegawai, tentunya harus mempunyai kewajiban menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang dibebankan, diemban oleh kita dari Presiden. Jadi itulah kira-kira kita jalankan ini, kita laksanakan ini tidak lain adalah lebih pada bakti sosial dan olahraga. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Event seperti ini, Pak, apakah akan kita akan buat agenda hampir setiap berapa bulan atau setahun sekali? Kita tidak perlu harus agendakan setahun sekali. Kalau kapan kita perlu, kemudian kita memandang bahwa kita perlu datang melihat masyarakat kita datang. Kalau sedapat mungkin ya, per 3 bulan begitu kita datang kunjungi masyarakat. Bukan nanti ketika para politikus memerlukan sudah saat pemilu baru kita datang. Nah, ini kan sudah selesai pemilu, tapi Pak Bupati dari partai politik dan pihak Bupati serta Ketua DPR dan juga dari partai politik yang telah melaksanakan tugas demokrasi kemarin, tetap saja mau menjalankan bakti sosial. Jadi bukan mencari masyarakat pada saat dibutuhkan, tetapi pada saat juga tidak dibutuhkan, tetap juga para kalangan partai politik mau melihat masyarakatnya, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sarolangon tetap memperhatikan rakyatnya di sini. Gitu. Terima kasih. Off-roader kok ngeluh. Siap. Jawa. Jangan jauh. Bocur.